sebelum pembelajaran kita mulai, supaya pelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan menjawab dengan cara melakukan suara ya. Pada minggu lalu kita belajar tentang pengertian SEO. SEO atau kepanjangannya dari Search Engine Optimization adalah suatu cara atau teknik untuk membuat situs atau blog kita berada pada di halaman atau posisi satu di mesin pencarian search engine. Terima kasih, Umaira. Ya, terima kasih, Umaira ya. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian SEO, dan pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu cara kerja SEO ya, untuk memantapkan pengetahuan kalian. Mari kita sama-sama menyimak video yang akan Ibu bagikan di grup WA. Nah, silahkan kalian simak dan nanti Ibu meminta kalian untuk menanggapi ya. Nah, tanggapan kalian itu Ibu nilai ya. Selamat menonton. Ini dia cara kerja SEO, proses bagaimana sistem. Jadi SEO juga memiliki progres ya, sama Google atau search engine itu, sehingga kita bisa melihat bahwa website-website yang kita cari itu berada di halaman satu Google. Saya langsung saja, proses yang pertama yang akan dilakukan yaitu crawling atau perayapan. Crawling atau perayapan adalah proses mengambil semua data halaman web yang ada di internet. Tugas ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut crawler, speeder atau Google Boot. Dalam mesin pencarian khususnya Google, speeder atau Google Boot hanya akan merayapi situs dengan meta tag, index atau follow, dan tidak dicekal lewat kode robot. Nah, jadi proses cara kerja SEO yang pertama itu crawling atau perayapan. Bingung bagaimana penerapannya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi proses yang pertama itu misalkan saya memiliki website wisata air terjun Pakis Aji. Nah ini ya, ini blog saya udah dulu banget, mungkin sekarang sudah jarang saya buka juga, jadi trafiknya menurun. Misalkan saya baru membuat sebuah artikel mengenai dua wisata terjun Kali Bening Tanjung Pakis Aji Jepara, kemudian kita sangkut pautkan dengan cara kerja SEO tadi. Nah, jadi yang dimaksud crawling atau perayapan itu artikel yang sudah kita buat ini secara otomatis nanti akan dirayapi dari kata-kata kita atau image kita, ini nanti akan dirayapi oleh Google. Nah, yang merayapi ini disebut dengan speeder atau Google Boot ya. Jadi nanti yang bertugas merayapi situs kita itu speeder atau Google Boot. Jadi Google Boot itu nanti akan merayapi semua isi konten kita ini secara keseluruhan tanpa tersisa ya. Intinya semua yang kita posting itu akan dirayapi oleh Google. Nah, itu proses yang pertama. Kemudian kita lanjut ke proses cara kerja yang kedua, yaitu setelah crawling ada indexing. Nah, indexing ini adalah proses pembuatan indeks atau URL meta tag pada semua halaman web yang disimpan ke dalam database mesin pencari. Pada dasarnya pengindeksan merupakan proses identifikasi kata. Saya sudah membuat kata-katanya, jadi saya sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana video yang linknya sudah Ibu sematkan di grup WA? Apa sudah disimak, ditonton dengan seksama? Bagaimana? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menanggapi video tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Ya, silakan siapa yang mau menanggapi? Jadi dari video Umaira ya? Iya, Bu. Ya, silakan Umaira. Jadi tanggapan dari Umaira, video yang kemarin itu adalah cara pakai SDN pemilik atau pemilik. Ternyata adalah suatu proses mengambil semua halaman web yang terhubung pada situs web tersebut. Tugas tersebut dilakukan oleh orang-orang yang disebut crawler atau speeder atau Google Book. Dalam mesin pencarian Google, tujuan utamanya itu untuk memakai suatu website agar muncul di urutan pertama mesin pencari dengan menggunakan keyword tertentu. Iya. Terima kasih Umaira atas tanggapannya. Mungkin ada teman lain yang ingin menanggapi pendapatnya dari Umaira, silakan. Mungkin Ucup atau siapa, ayo silakan, jangan malu-malu, tetap semangat walaupun kita belajarnya daring dari rumah masing-masing. Ayo. Nah, oke. Okay. Terima kasih Cut atas tanggapannya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ada yang mau tanya, silakan. Saya Nabila, ingin bertanya. Ya, Aza, silakan Aza. Apa yang dimaksud dengan crawling? Pertanyaan dari Aza tadi ya, apa yang dimaksud dengan crawling? Ya, mungkin ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan dari Umaira? Dari Aza, silakan matikan dulu mikrofonnya. Siapa? Ayo, silakan. Saya tahu. Iya, Umaira ya. Iya, iya. Silakan Umaira. Jadi menurut saya, crawling itu adalah suatu proses penelusurannya mengambil semua halaman web yang terhubung pada situs web tersebut. Tugas ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut crawler, speeder, dan Google Book. Iya. Jadi benar sekali ya. Crawling itu adalah proses penelusuran atau perayapan yang dilakukan pada website kita. Nanti setelah ditelusuri, maka akan muncul pada halaman pertama website hasil pencarian ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita, apa materi kita hari ini tadi? Cara kerja SEO. Iya, cara kerja SEO. Maka kita dapat memperoleh kesimpulannya, yaitu cara kerja SEO itu ada 3. Yang pertama itu adalah crawling. Crawling apa tadi? Crawling apa ya? Crawling itu adalah penelusuran. Ya. Kemudian yang kedua ada indexing. Nah, indexing itu apa tadi? Indexing adalah proses pembuatan indeks. Kemudian yang ketiga ada delivering atau serving. Nah, delivering atau serving di sini adalah menampilkan hasil dari penelusuran atau hasil dari pencarian. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini.
Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Nah, nanti tolong dicek kembali di grup WA, ada kuis yang Ibu sematkan itu LKPD-nya, tolong dikerjakan waktu Ibu berikan 15 menit ya. Soalnya tidak banyak, hanya 2 soal saja, tolong dikerjakan. Dan nanti hasil kerjanya di foto kemudian dikirim ke WA Ibu. Ya. Ibu tunggu 15 menit ya. Ya. Oke. Nah, sambil menunggu jawaban dari kalian, ya. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan materi kita pada minggu depan. Itu materinya adalah jenis-jenis kata kunci. Ya, tetap kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan agar kita tetap bisa menjalankan belajar dengan sempurna walaupun dilakukan dari rumah masing-masing. Ya, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu.